BPJS semua ini Pak, barisan para jomblo setia. Nengok ke kanan, makanya saya demen yang nengok ke kanan nih. Semuanya kelihatan wajahnya roki-roki semua. Rombongan naki-aki. Gak apa-apa sambil belonjor, sambil nganyem, insya Allah malam hari ini kita semua dapat ilmu yang bermanfaat. Ya Rabbal Alamin, saya nyampe minum kopi aja belum udah disuruh ceramai. Padahal orang bilang jalan-jalan ke kapuk. Cakep. Jangan lupa bawa buntelan. Kalau mata udah rada ngantuk, bikin kopi lah rada kentelan. Para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lama saya akan bicara, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bicara soal nikah, ibadah paling enak, paling gurih, paling lezat. Jangankan yang belum, yang udah kadang pengen lagi. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Takut amat jawabnya ini. Wah, kalam ibu-ibu. Maka dari itu ibadah yang tidak terlalu serius tapi dinikmati oleh seluruh manusia, itu namanya nikah. Sebab apa Allah ciptakan, Allah titipkan pada manusia anugerah rasa cinta di setiap hatinya. Orang kalau kagak punya cinta itu perlu dipertanyakan kenormalannya. Sebab setiap manusia itu dibekali rasa cinta, dibekali rasa kesenangan kepada pasangan atau lawan jenis. Maka tadi ayat daripada yang saya baca, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaj. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, khalaqo beda sama ja'ala Pak. Kalau khalaqo ini yang ciptain Allah, ada orang udah kenal 10 tahun kagak jadi sama dia. Benar enggak? Benar enggak? Ada enggak? Ada yang kagak pakai kenalan, sekalinya ditubruk lah jodoh. Jadi. Ada yang sudah boncengan, melancong bawa martabak. Melancong bawa kue geplak. Ayam Jepang yang diteriyaki. Ayam Indonesia ayam digeprek. Ayam Jepang ayam udah setiap minggu datang ngelancong, kagak jadi juga. Nyeselnya sampai ke ubun-ubun ya. Sampai ke ubun-ubun. Karena jodoh enggak ada yang tahu soal rahasia Allah. Kadang yang jauh kenalan, jodohnya dekat. Kadang yang dekat udah kenalan, jodohnya jauh. Nih kayak saudara Ismu dapatnya Malang, tadi katanya Jamal, Jawa, Jakarta, Malang, jauh. Ya, mudah-mudahan ya jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Enak ya mentar, ada mudiknya Pak. Ada mudiknya enak. Ya enggak dapat tiket kereta, dia naik bis. Enggak dapat naik bis, dia naik pesawat. Enggak dapat pesawat, motor dikasih papan belakang. Ya, jadi. Bukan begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah jodoh. Maka orang bilang, nih saya pantun lagi, boleh gak pantun nih? Boleh gak pantun nih? Kue pancong ada 5. Kurang kencang cakepnya bu. Sambil masak gak apa-apa, cakep aja. Kue pancong ada 5. Kurang kompak sekali lagi. Kue pancong ada 5. Dibungkus pakai kain.
ngelancong udah lama, yang ngawinin orang lain. Coba itu. Sakair biar mateng Jakarta. Yang dimuliakan Allah, itulah kholaqoh. Ciptaan Allah, emang Allah yang udah mulai tentuin siapa yang jadi jodoh kita. Ada orang lakinya ganteng, bininya butek. Ada orang bininya botok, lakinya ketopo dapur. Coba, gak ada yang tahu. Karena jodoh ada. ورأى سبيان يلعبون ووجد صبيا واقفا يبكي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما يبكيك أيها الصبي وهو لم يعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم دعني أيها الرجل فإن أبي مات في إحدى الغزوات مع رسول الله وأمي تزوجت بغير أبي فأخذ ثاري وأكل مالي وصرت كما تراني عاريا جائعا حزينا ذليلا فلما أتى يوم العيد ورأيت سبيانا يلعبون فتشدد حزني فبكيت إخوان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن أكون لك أبا وعائشة أما وفاتمة أختا وعلي عما والحسن والحسن إخوتان فقال له الصبي أكيف لا